Pemirsa, akibat armada bis angkutan telat dan kurang, ratusan calon penumpang terbengkalai dan terlantar di Terminal Ciakar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Seperti inilah suasana Terminal Ciakar, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu pagi. Pemudik arus balik yang mayoritas menuju ibu kota Jakarta rela menunggu kedatangan bis yang akan mereka tumpangi menuju Jakarta. Ratusan pemudik ini hampir terlantar dikarenakan armada bis yang disediakan pihak terminal kurang dan kedatangannya pun mengalami keterlambatan. Para pemudik rela menunggu dari pagi hingga sore hari. Lonjakan pemudik terjadi karena pada hari ini sudah mulai menjalankan aktivitas seperti biasanya selepas libur Lebaran. Antriannya parah dari pagi. Jam segini belum dapat bis. Dari jam berapa? Dari jam 8. Tapi enggak sih, enggak dijanji, suruh nunggu aja. Enggak pasti, soalnya macetnya parah katanya. Sampai Minggu malam, ratusan penumpang masih membadati Terminal Ciakar, Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.